Ini suasana kampung turis di siang hari ya, emang panas banget. Jadi bagusnya emang kalau ke sini teman-teman dari sore sampai malam. Wow, keren. Mantai, bebek aku mantai. Wow, tuh lihat. Ini kalau malam warna-warni, nanti kita malam ke sini ya. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita sedang berada di kampung turis. Nah, kebetulan tepatnya kita sedang ada di Bambu Cafe nih. Weh, inilah dia. Ya, keluarga kita Bani Sulaiman sedang kita kumpul-kumpul di sini karena mendung ya. Jadi si mataharinya sudah terlihat dan tadi itu habis hujan sebetulnya, lihat nih teman-teman. Tapi tidak terlalu besar. Ah. Tuh, di sini nggak boleh berenang karena ombaknya besar banget, lihat nih. Tuh, besar-besar kan? Ya. Tuh. Es. Tuh, ini ombaknya. Nah, asik, ada yang ayun-ayunan. Ayo, Kakang dan Idan, siapakah yang jago berayunan? Ini teman-teman bagusnya kalau mau ke sini tuh dari sore ya, sekitar jam 5 sampai malam. Kalau malam nanti ini nyala-nyala itu kayak gini. Ini kita jam 5:30 posisinya. Iya, karena posisinya hujan. Ini sebetulnya teman-teman tinggal tuh di sana juga. Sana. Oke, sekarang kita nih sedang di Bambu Cafe ya, Pangandaran. Ya, wow, keren. Sebetulnya sana banyak juga teman-teman. Ombaknya juga lumayan besar. Halo Ja. Halo. Gimana Ja? Seru nggak Ja? Seru. Anif, gimana Anif? Udah, uyo, udah mau berenang lagi, tadi udah berenang 2 kali. Berenang lagi, nanti kita berenang lagi. Oke, kita lihat makanannya. Banyak sebetulnya makanannya di sini. Untuk harga ya, ada kayak paket lengkap juga ada 35.000, French fries 25.000, ya standar lah ya. Biasa kafe-kafe gimana sih kayak gini. Standar jus harga 20.000-an. Ini daftar menunya teman-teman di Bambu Cafe ini. Kita bisa lihat itu ada apa saja. Nah, ada yang dibakar, ada yang digoreng ya. Kita di kafe tapi pesennya tetap ayam bakar, tempe tahu sama capcay. sama kangkung. Ini nasinya kayak nasi uduk gitu. Pesanan belum datang semua, kita tunggu makan yuk.
Aduh, yang makan-makan. Suasananya mantap, semakin malam. Asik. Teki, kemana?